Selamat sore Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara. Mari kita mengakhiri hari kerja dan aktivitas kita dengan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang telah dipersiapkan oleh Pendeta Prasetyawan Kusworo MSI. Bahan bacaan kita sore ini adalah terambil dari Hosea 14 ayat 9. Maka seperti nasib rakyat, demikianlah nasib imam. Aku akan menghukum dia karena tindakan-tindakannya, dan aku akan membalaskan perbuatan-perbuatannya kepadanya. Judul renungan ini, jangan seperti kacang lupa kulitnya. Ketika manusia menghirup udara yang bebas polusi selama bertahun-tahun, akan menjadi kaget ketika secara tiba-tiba ada di tempat yang terdapat polusi udara akut. Manusia itu baru sadar bahwa selama ini dia menjadi orang yang sangat beruntung. Selain itu, dia juga merasa bersyukur dan menghargai pepohonan yang sangat rimbun yang selama ini memberikan banyak kontribusi bagi segarnya udara yang dihirup. Pohon sanobar, seperti pohon pinus yaitu lurus dan tinggi, serta menjadi pelindung dan banyak manfaatnya, terutama untuk membangun rumah. Sama seperti pohon aras di Lebanon, Tuhan Allah adalah pelindung Israel dan memelihara umatnya. Tuhan Allah peduli dan memperhatikan umatnya. Orang Israel rupanya seperti kacang lupa kulitnya, sehingga yang di depan mata tak nampak. Pemelihara sesungguhnya adalah Tuhan Allah. Namun pada kenyataannya, mereka memuja berhala. Mereka tidak menyadari bahwa pemelihara pelindung yang sesungguhnya adalah Tuhan Allah sendiri. Bagaimana dengan kita? Selama ini kita mungkin berpikir bahwa uang yang kita hasilkan adalah murni dari kerja keras kita, dari bantuan teman kita, dari keberuntungan atau Dewi Fortuna yang sedang ada di pihak kita. Benarkah begitu? Jawabannya tidak. Karena ada faktor X yang bercampur tangan, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa memberkati kita. Refleksi kita, apakah Anda pernah berpikir bahwa yang kita dapatkan selama hidup ini ternyata melebihi yang kita harapkan? Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ajarilah dan mampukanlah kami untuk selalu bersyukur. Amin.